Nah ini nih durian musangking pertama yang berani kasih garansi kalau duriannya itu nggak fresh atau rusak. Gak cuman itu loh, durian ini asli dari Malaysia. Jadi rasanya tuh pasti lebih legit dan lebih enak daripada yang biasanya sih. Dengan desain packaging yang mewah dan lihat deh daging duriannya ini gendut-gendut semua. Warna kuningnya juga cakep banget. First impression ya, ini tuh salah satu durian yang menurut aku baunya tuh nggak mencolok sama sekali. Malah ganti ke harum. Dagingnya juga lembut banget, enak dikunyah, ada creamy sedikit dan manis yang seimbang. Lihat ya biji itu sampai sekecil itu. Bahkan aftertaste-nya sampai wangi banget di lidah. Oh ya, mereka juga ada dessert yang berhubungan sama durian. Contohnya ada ini nih, mochi. Ini dalamnya tuh blueberry cheese. Terus kedua ada charcoal durian. Terus ada dark chocolate. Ini sih yang menurut aku paling unik dan beda. Jadi pas digigit ini tuh full chocolate, tapi ada aroma duriannya nyempil gitu loh. Lembut dan experience baru sih buat lidah aku. Terus ya, mereka tuh juga ada es krim durian. Menurut aku ini the best sih es krimnya. Creamy, wangi, mantep banget deh. Ordernya di Durian Sultan, kalian penasaran cepetan dicoba yuk.